السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ويجوز للحاضر في المطر ان يجمع بينهما في وقت الاولى منهما ويجوز لله للحاضر باقي orang yang sedang mukim di rumah filmator karena hujan, plus juga karena sebab yang lain yang nggak mungkin ditinggalkan. Semisal dokter sedang ngoperasi pasti pasien, kan nggak mungkin ditinggal. Orang kayak begitu boleh ayah jemaah menjamak huma antara tur asar maghrib insya. Tapi in jamaknya jamak takdim fi waktil ula pada waktu yang per tamamin huma dari dua sholat. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim Ani An bin Abbasin radhiyallahu anhuma Anna Nabiya bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat bil Madinati sab'an wa thamanian. Nabi salat di Madinah 7 dan 8. 7 itu berarti Maghrib Isya tanggal 7 jamak. Salat 7 rakaat Maghribnya 3, Isya-nya 4. Kok enggak dikosor? Ini jamak tok tidak kosor wong tidak musa tidak musafir jamak tok jamak delapan berarti apa zuhur a ah? zuhur asar zuhurnya tetap empat asarnya tetap empat zaman lali dupeh jamak kosor pisan namurai nenggasek kosor ini jamak tok kano kosor al zuhur wal asro berarti delapan wal maghrib wal isya berarti tuh tujuh zat nambahi keterangan muslimun imam muslim nambahi keterangan min ghairi khaufin wala safarin nah pada tanpa ada ketakutan dan tidak mu safir oh, tidak mu safir, kok jama ini apa wa indal bukhari qol ayub ahadu ruwatil hadis salah satu perawi hadis la fi laylatin matirah barangkali itu di malam yang hujan der, deras Kala mengucap si uh, uh, Ayub asa ya barangkali. Wistara itu disyaratkan an yakuna hadza jamatan fil masjid. Disyaratkan jamak karena hujan ini, jamak di kampung ini enggak musafir. Syaratnya berja berjamaah di masjid, bukan di rumah. Au makanin ba'id urfan atau enggak jamaah di masjid, mungkin di musola, mungkin di balik RW. Tapi jauh, tempat jamaknya itu jauh. Urfan menurut ukuran umum. Walau juzu tidak boleh jam umma menjamak, fi waktu saniyati, waktu yang kedua. Enggak boleh jamak tak khir. Di anna huruf karena bisa jadi apa terang, apa terangnya? Berhenti hu, hujan. Lai berhenti hujan, wis kawana hujan. Lalu sekarang hutan nggak kena jamak, Um, itu tadi boleh jamak karena hu hujan. Fayakunu akhraja salat. Jadinya orang itu mengeluarkan salat an waktiha dari waktunya bi ghairi udhrin tanpa udhur enggak boleh. Jadi begini. Uh, taruhlah saya terbiasa jamaah di masjid Gasek sana. Berangkat sudah mendung-mendung berangkat. Sampai di sana jamaah bersama orang-orang kampung apa? Udan ter, udan terus, sepakatan pisan, jamak pisan ke, kali asar, ke, soleh fadul duhri, maal, asri jam atak, tim Allah wakbar. Salam, komat maneh sholat asar. Kalau jauh boleh. Nah terus bagaimana? Kan jama itu campur-campur, ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau kami kan jauh, boleh jamak sini ke Gasek sana. Tapi orang yang sekitar masjid sana, ngikuti imamnya, imamnya jamaah mereka yang di sekitar masjid pun juga, nggak jamaah Kalau sak masjid itu, tonggok ini masjid KB, kalau ada no yang ada belas, Yang nggak usah jama, meskipun hutan, mau Melayu di lu era patek kudanan. Ngerti ya? Tuh. daripada enggak jamaah pulang gebleh dan bayangkan dulu itu kadang umat Islam itu dua sarung siji dua kelambi siji le iku sampai kudanan ku asar gak iso salat maneh nah, saiki kelambi Musa pirang-pirang limang lemari biyen wong daripada asare gak jamaah mending langsung jamak tak, tak tim. kalau ada hujan kadung jamak takdim ternyata mari sholat asar terang biaya ya wes engkau asar gak usah balik ini masjid mana nah, gitu terus jamak takhir karena musafir itu maghrib dulu apa isya dulu zuhur dulu apa asar dulu kalau jamak takhir menang dua-duanya kalau anda melakukan zuhur dulu karena memang urutannya zuhur baru asar. Kalau yang Anda lakukan asar dulu, karena memang asar yang punya waktu, tuan rumah, zuhurnya itu tamu. Nah, yang punya waktu didahu, didahulukan. Dua-duanya boleh. Jadi, innamal a'malu binia. Terus kalau nggak sudah niat jamak takhir asar ini nggak segera dapat masjid kadang perjalanan yang Lampung mas berkilo-kilo gak nemu-nemu masjid ini apa ini nemu masjid waktu nih karek limang menit ini sholat jamak zuhur dulu baru asar apa ya pak kalau sekiranya mepet dahulukan asar asar dulu uh, gitu, perkoro ternyata setelah sholat asar waktunya ha habis minimal kamu selamatkan asarnya enggak sampai kodok Nek sama dur di se, wis durin waktu ni yonte asar yo bisa jadi wajib didahulukan asar lek waktu me mepe Padha karo semen yo pengen rapi, tapi yo pengen khataman kitab tazhib. Iku khataman se si apa rabi se? Si? Innamal a'malu binniyat. Masih rapi bisa si turun khatam kan wis niat uh, oleh ganjaran. Tapi karo hataman. matahari kitab mahari kitab tathib sing mesti maknani bagus Faslun utawi iki iku fasal suwici Wa syara itu wujubil jum'ah Utawi syarat-syarat wajib mendirikan jum'ah tu asya ada tujuh perkara al Islamu Islam orang kafir nggak diwajibkan dan nggak sah mendirikan Jum'ah wal bulu wal aklu akil balik berarti mukal mukalaf wal kuriatu merdeka bukan budak kalau budak majikannya rasa jumatan ini nggak usah budal wong hanya bu budak dia diikat sama nggak bisa bebas wal kuriatu lanang termasuk waria waria itu lanang wajib Jumatan tapi aja ning ngarep ngesro lek ning ngarep karya. Kon <tuh> mangke ning <tuh> Ibu-ibu Jumatan itu untuk dirinya sah. Tapi ibu-ibu tidak ikut mengesahkan pendirian Jumat. Jum'atan kan minimal 40 yang memenuhi syarat. bulu 35 tambah wong wedok 15. Ya tetap enggak sah. Jadi 40 itu harus laki-laki memenuhi syarat. Jadi kalau kalau kurang dari 40 tambah wong wedok tetap enggak sah. Tapi kalau yang laki-laki sudah memenuhi syarat terus ibu-ibu ikut itu mereka jumatannya sah. N Nunut, Wasihatu sehat gak sehat. Kalau orang nggak sehat, laki-laki nggak sehat nggak wajib jumatan. Tapi kalau nikah jumatan, jumatannya juga sah. Dan kena ke hitungan. Laki-laki sehat memenuhi syarat jumlahi telung bulu songo kurang siji. Oh. Gula ini wong loro. <laughs> Tapi lanang yang sudah akil balik dijemput lungguh nenek masjid kalau lungguh pojok sah dia nggak wajib karena sah sakit katanya kalau dipaksa datang jumatannya sah dan menyebabkan sak masjid menjadi sah panang katut hitungan mas listiton dan berdomisili tetap makanya arah arah pondok ben Jum'atan yang itu hitungan pasti genep 40. Wih salah, niato nawa itu berdomisili tetap di ngasek. Ojo niat mulai. Ojo niat boyong. Boyong tahun piro mas karo, pokok aku niatku semanggen kene. Kalau tak niati mulai, tiba-tiba kecantol wong badut bareng. Gaya apa dinati mulai. Kadang tak niati boyong mulai, aku sok loh istamat mulai. Hanya tiba ikan tanro di dosen yang umur yang unisma akhirnya enggak pu enggak pulang. mending di sini dinyati nawa itu berdomisili tetap di Gaza. Nah santri-santri yang niat kayak begitu tolong aku nyatet jenenge, ya kan? Sehingga kami bisa memastikan lek pas Rioyo kan uang podo mudik tunggu tunggu Terus sing jumatan gari aku abang tua mudik. Eh, leka ono patang puluh gitu, piye Patang puluh ini di dijangkepi di arek pondok Yang memang niatnya Berdomisili tet tetap Kayak mudi ini niatnya semanggen yang kayaknya <tuk> <tuk> mati <tuk> urip. Sopong ngerti kecantol wongga Wongga sehat dan kalau sudah di Malang kemungkinan kecantol bahannya. Ning ning kene dodol kopi laris, akhirnya yo pilih ning kene timbang mule. Meneng omah golek dhuwit angin. Ya. Ning kene dodol uyah laris, yang kene ning kene. Dodol suwu lho suwu. Laris banget wong sak jepit sak juta. Nah, mulai ya orang mesti payu. Mandi musuh nengkene nengomah tambar. Nah, mending. Jadi ojo niat boyong. Nawa itu berdomisili tetap nengkene. Saya kalau di minta khutbah di Uin, saya nanya kepada Pak Muzaki, sah apa enggak di situ? Sah kiai. Nah kalau pas hari raya kan pada muda itu santri san mahasantri. santri sah apa enggak sah wong yang jumatan masih 40 lebih orang sekitar oke okay. saya mau khutbah di situ <San> kalau apa hanya bergantung mahasantri, santri dok ketika santri mahat apa li libur jumatannya karek sak sop <San> megah <San> dah. <San> Ngerti ya? Tuh. Terus eh, kadang ada sedikit kesalahpahaman. Ada kelompok tertentu yang setelah setelah Jumat masih wajib sholat zuhur. Itu enggak dicontohkan kanjeng Nabi. Yang di hadis-hadis yang di Quran, faidah kudiatul salat fanta fil ardiyab dagumin fadilah kalau selesai dilaksanakan Jumatan, buyar, 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 nyambut gaya mana, gulai duit mana, gulai rezeki, wabta huming, fatilillah. Jadi enggak ada perintah Quran, mari Jumatan, duhuran, nuran. Yang dicontohkan Nabi, mari duhur, makala Nabi tidaklah koi lola itu tidur, si, tidur siang, illa ba'dal Kecuali setelah melaksanakan Jum'at. Jadi Nabi kadang setelah Jum'atan sare. Orang kok setelah Jum'atan sholat luhur orang nukui. Ngerti ya? Nah, sebagian yang kayak begitu beralasan Jum'at itu, Jumat itu status wajibnya enggak terlalu wajib. Buktinya orang perempuan itu kan enggak wajib Jumatan. Nah, tapi aneh banget kalau sudah Jumatan nggak wajib guhur ini bagaimana barang tidak wajib bisa menggugurkan zuhur yang wajib aneh banget nah, terus saya jawab Ngelakoni nih wajib Mas tapi milihnya nggak wajib itu masuk kategori wajib mukhoyar wajib tapi boleh mi, milih kayak membayar kafarot Sumpah itu loh orang yang sumpah bla 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 ternyata nggak dilakoni ya kan tahun ini eh, apa? demi Allah saya akan rapi tiba eka rapi maka didenda bayar kafarot puasa tiga hari atau sedekah kepada sepuluh orang miskin makanan atau sedekah pakaian kepada sepuluh orang miskin fasya musalah sati ayamin ya nah, puasa tiga faid amu asharati masakin min awsati matut imuna ahlikum au watuhum au tahriru rakam famalam nyajid fasyamu thalasati dhalika kafaratu aimanikum idha <tik> halaftum wahfadhu aimanakum nah apa kewajiban yang bayar kafarat itu memberi makanan 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin atau puasa tiga hari. Ini boleh dipilih. Yang maksud boleh mubah, itu milihnya. Milih posok, kena. Milih sodakoh beras, kena. Milih sodakoh kelambi, kena. Yang mubah itu milihnya. Dan ketika Anda menjatuhkan pilihan, Wes aku tak bayar kafarot dengan cara puasa. Puasa ini niatnya wajib. pengi sahur, mari sahur. Niat ingsun sesuk poso bayar kafarot. Fardol ta'ala. Nah, Jumatan bagi perempuan, itu yang boleh itu yang enggak wajib itu milihnya. Milih zuhur di rumah boleh, milih ikut Jumatan di masjid juga boleh beda dengan laki-laki yang sehat nggak boleh milih gelem nggak gelem kudu kudu tekonang Jumatan laki-laki nggak -laki boleh milih kalau perempuan milih zuhur di rumah boleh milih Jumatan di masjid juga boleh yang mubah itu milihnya dan ketika anda menjatuhkan pilihan aku tak sholat zuhur neng rumah itu niatnya niat insun sholat duhur fardon lillahi ta'ala jangan kok niat insun sholat duhur ora fardon ya. ya sah dan kalau zaman menjatuhkan pilihan sholat jum'ah maka niatmu dalam sholat jum'ah juga usholi fardol jum'ati fardon bukan mubah Cuk salah paham yang, apa, yang mubah milihnya Sholatnya setelah kamu pilih tetap wa wajib. Podokaru wong lanang sing loro mau loro kemeng karena kemeng nggak usah jumatan milih sholat dur di rumah bu Bo, boleh kalau memaksa diri dijemput dibonceng, diambulan ya, sampai di masjid itu juga boleh sah ngerti ya andai si orang yang sakit itu milih dur di rumah niatnya bukan usali fardol duhri mubahan niatnya tetap fardol duhri fardon kalau dia memilih memaksa jumatan niatnya juga fardol jumati jadi nyunsewu nggak ada istilah wong sholat duhur wajib kok gugur dengan jumatan yang tidak bukan masalah gugur barang loro boleh dipilih salah siji ketika sudah dipilih satunya satunya nggak usah gitu loh mana lo <gulah> pilihan blitar opo galek eh itu lah wes mau pilih salah sih di eh? eh nggak ngamur kalau milih salah siji kalau pengen luru-luru <tuh aku. tuh> mbti gue jenenge naka naka alam. Bismillahirrahmanirrahim Wal aslu utawi dasar fi wujubia mengenai diwajibkannya salat Jumat Jum'ah adalah qawlu firman Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu Iza nudia lissalati min yaumil jum'ah Fas'aw ila zikrillahi Wadharul bayi' Dhalikum khairul lakum In kuntum ta'lamun Wahai orang-orang yang beriman Jika telah dikumandangkan adhan untuk sholat Hari Jum'at berarti apa? Adhan Jum'at Jum'an fas'au maka bersegeralah ila zikrillah menuju masjid untuk berzikir untuk sholat. Wadarul baik dan tinggalkan aktivitas jual, beli nyambut gai ditinggal. Lelak nyambut gai ini karo budal. Begitu kurung adan. Ya sama ini ojek Terus karo apa, dengar adan budal neng. Masjid. Ngono ya kau bergolek penumpang. Monggo 2000. Boleh apa enggak itu? wes ono azan Jumat pancen nyambut gawe ngojek. Tapi ngojeknya karo budal. Nah, larangan nyambut gawe ketika kurungu azan itu larangan lisul bil ibadah terkait dengan inti ibadah itu sendiri atau lisai'in khorijal ibadah. Atau karena faktor eksternal, faktor lain. Ini ya pendapat yang lebih kuat. Karena alasannya mengganggu. Khawatir mengganggu pelaksanaan Jum'ah. Jum nah, kalau khawatir mengganggu pelaksanaan Jum'ah, maka aktivitas apapun yang mengganggu, meskipun enggak jodolan, itu harus di ditinggalkan sekak lereng, kaprian dang leren macul dang leren budal sama tak ngomong aku pancet sekak oh sing dilarang kan dodolan nggak <Syukur> <Syukur> bisa nih karena ini lisaiin apa ibadah bukan sulbil ibadah paham ya dan karena itu dilarang karena faktor luar, faktor X, eksternal, maka sekiranya dodolan pun nggak mengganggu, lanjut. Ya tapi rapatnya <tuh> afdol. <tuh> Sama begitu kurungan, mau celuk benuk. Dede-dede ini aku yang aku tak budal. Kok naik? Sama budal Jumatan, buju musing. ngerateni. Iki biegi, kurungu Jum'atan pancetodolan, kan enggak mengganggu. Hmm. Koyek iku mau apa, budal masjid karo enggak mau penumpang, ngegreb Kan enggak mengganggu, hmm. tapi tetep kurang afdol, kocik nemening. Hmm. lalikum segera berangkat dan meninggalkan aktivitas ker kerja khairun itu lebih baik lakum bagimu jadi kenapa eh, sedikit sama rugi dari sisi materi pas laris-larise mau tinggal budal jum atan tapi sama dapat pahala yang sangat besar hitung-hitungan Quran itu tetap lebih baik daripada zaman makso dodolan akhirnya Jum'at tamu tel telan tetap lu hapi ndang bu ndang buddha meskipun resiko kelangan bati roto akeh dhalikum khairul lakum ingkuntum ta'lamun meriwayatkan muslimun imam muslim wa ghairuh an abi hurairah wa bini umar radiyallahu anhum anna huma, bahwasanya dua-duanya sami mendengar Nabi Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Dawu ala awati mimbar di atas kayu-kayu mimbarnya. Nah, ingat, jadi Nabi itu khutbahnya di atas mimbar, bukan podium. Ya, mimbar itu ada terapnya naik begini. Itu mimbar, podium itu kayak miliknya Josbus itu nah biasanya masjid-masjid yang di luar NU NO, karena modern mereka sukanya pakai Video. podium yang NU NO tetap kepingin menurun Nabi pakai mimbar begini terus orang NU NO bingung nggak ngerti begitu setengah mimbar setengah podium <Suluh> Apa Nabi Dawuhnya? Layan tahiyanna akwamun. Ayo benar-benar menyudahi, ngelereni. Akwamun kaum-kaum. Anwatihim oleh ninggalake al-jumati jumatan-jumatan. Jum Ayo kon terus-terusan yang meninggal. Jum'ah hanya gara-gara coro. <tuh> <tuh> Aulayakhtimannallah. Atau benar-benar Allah akan mengunci menutup ala kulubim hati mereka. Berat loh, kalau sampai berkali-kali enggak jum'atan, itu hatimu terkunci. Khatam Allah ala kulubihim. <tum> Angil nerimu hidayah. Summa <tum> kemudian mereka benar-benar akan menjadi minal ghafilin. Dari golongan orang-orang yang lengah melalaikan agama agama. Wat ihim mananya tarkihim apa meninggalkan jum jumatan. Terus istiton mustautin. Eh maksudnya al ekomati mukim wa ada safari dan tidak sedang beber dalam menunjukkan ala suruti asala satil ula tiga syarat yang pertama apa yang menunjukkan ma keterangan-keterangan marau yang telah lewat di awali kitab salat di awal kitab tentang salat wa menunjukkan alal arba'atil ukhra empat syarat yang lain apa mustautin sehat laki-laki merde merdeka ma hadis rawi yang telah meriwayatkan hu hadis itu ad-darukun imam ad-darukun ni dan yang lain an jabirin radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu menubillahi walayyamil akhir faalaih lejumatu. Jadi ini mo moconnya yang tegas. Mangkana unu. Ojo Mangkane ta. <tuh> 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 moco rapatek. Ya. Man utawi sopo wong iku kana ono sopo man. Ono iku yu'minu benar-benar iman billahi kepada Allah wa akhir dan iman dengan hari akhir fa'alihil jum'atu maka wajib baginya jum'atan illa imro'atan kecuali perempuan enggak wajib tapi boleh memi memilih wa musafiran musafir enggak wajib tapi boleh memilih memilih apa boleh sholat duhur boleh jum'atan jum dan kalau musafir itu milih jum'atan juga boleh kok jamak jadi pas sholat jum'at niat jamak takdim asarnya di jamak takdim dengan Jumatan itu. Salam Jumatan, komat mana? Sholat A? Asar. Boleh. Pilih yang mana? Jumatan apa kok jamak kosor? Podo-podo luru nih. <tuh> hari ndapilik ya pilih jamak kosor. Apa podo luru? Jumatan kan dadak ngurung ngurungannya khutbah. <tuh> Sewen. <So> <tuh> Tapi aku mau pokok berangkati sejak sebelum subuh. wa abdan dan budak budak sholat di rumah boleh jumatan juga ya, ya. boleh cuma budak ini sah sah nggak katut hitungan jadi kalau laki-laki merdeka jumlahnya hanya 30 sem kurang satu golek neranemu nemu budak kon jumatan ya tetap nggak memenuhi syarat mas tetap kurang satu budak sah untuk dirinya tapi tidak mengesahkan yang lain. Wa maridon orang sakit. Orang sakit ini boleh zuhur di rumah, boleh juga jumatan. Dan kalau dia jumatan, dia sah dan katut hitungan, ikut mengesahkan yang lain. Wa inda Abi Dawud Antarik bin Syihab. Jadi tentang katut hitungan dan enggak itu begini, macam-macam. Ada kalanya orang itu terkait dengan Jumatan, wajib untuk dirinya sah dan dia katul hitungan dalam arti mengesahkan jamaah jamaah siapa itu laki-laki merdeka ama mukim sehat terus mustautin berdomisili tetap uh, akil balik ini ama jumatan bagi dia ya sah yang mengesahkan Ya wajib dan segala macam. Yang kedua tidak wajib tapi sah dan mengesahkan. Saya ini orang laki-laki sehat mustautin berdumisili tetap tapi kok sehat? Tapi sah sakit. Kalau dia maksa jumatan, jumatannya dia sah dan sak masjid kalau tadi kurang memenuhi jumlahnya menjadi menjadi sah namun bagi dia nggak wajib karena sakit. Terus eh, apa? Wajib sah untuk dirinya, tapi nggak mengesahkan. Siapa? Mungkin tapi nggak mustautin. Sama mondok neng kene, nembok. Gue tetep niat boyong ye, pokok tamat kuliah kalo boyong. Bocah santri ini wajib Jumatan karena mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi kalau masjid ini telung puluh songo kurang siji, ini kira kena ingin ingin hitungan. Wong karena enggak niat mus, tahu tak? Enggak niat berdomisili tetap. Status jumatannya dia sah karena mukim, laki-laki sehat, dewasa, merdeka. Tapi enggak bisa menges, mengesahkan. Ham ya? Terus ada juga uh, sah untuk dirinya tidak wajib dan tidak mengesahkan. Siapa itu? Jumatannya anak yang tamyiz, eh, tapi belum akil balik. Anak-anak kelas telu SD, Jumatan, sah. Tapi enggak mengesahkan dan tidak, wah, tidak wajib. Jumatannya ibu-ibu itu tidak wajib. Sah untuk dirinya, tidak mengesahkan. Dia zuhuran di rumah, bu, boleh. Ham ya, terus musafir sudah tadi ya. Nah, kalau musafir itu apa? Dia nggak katur hitungan dan tidak wajib, kalaupun ikut jumatan, jumatannya dia sah asal di masjid yang sudah sah. Eh, terus ada juga tidak wajib, tidak katur hitungan. Yang gak sah untuk dirinya pokok gak kabeh So iki wong gendeng <laughs> <laughs> Wong gendeng ini lawa lah Nah pilih sing piye Wa inda Abi Dawud riwayat pada Imam Abi Dawud Antarik bin Syihab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat ah itu benar adanya asli syar'i. Hukumnya wajib atas setiap muslim fi jama'atin harus ber Jamaah arba'atan kecuali empat orang Gak wajib abdun mamluk Apa seorang budak sahaya Amiratun atau perem, Buwan, al-sabiyun atau anak kecil, enggak wajib. Tapi kalau ikut Jum'atan, sah. Al-maridun atau orang sakit, enggak wajib. Kalau ikut Jum'atan, sah dan mengesah, mengesahkan. Al-Fatihah. بكيرنزي تواصلا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وأبناؤهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطيم المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطيم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته